tidak mampu dalam bidang akademik, tumpukan pula dalam bidang kemahiran. InsyaAllah, selagi kesetiaan dan kepercayaan semua pengeluar zakat di Selangor kita kekalkan, maka kami akan dapat memberikan bantuan yang sewajarnya. InsyaAllah, anak-anak yang berada pada hari ini, suatu hari nanti bukan saja berjaya dalam bidang masing-masing, mereka juga akan menjadi salah seorang penyumbang zakat di lembaga zakat Selangor. Saya dulu anak orang yang susah, dibela oleh nenek saya. Tapi alhamdulillah, dengan ilmu yang saya dapat, pendidikan yang saya dapat, saya dapat bekerja dan saya juga telah menjadi pembayar zakat sejak tahun 2000. Jadi sama-sama kita tanamkan tekad, ibu bapa tanamkan tekad untuk ubah, beri galakan kepada anak-anak kita supaya berjaya dalam pelajaran, dan anak-anak yang ada hari ini tanamkan tekad, insyaAllah dengan cara kita belajar, menuntut ilmu, manfaatkan ilmu, mendapat kerjaan yang baik, insyaAllah anak-anak ini akan dapat mengubah nasib keluarga anak-anak, dan kita sama-sama suatu hari nanti menjadi pembayar zakat di lembaga zakat Selangor. Sekian, dengarlah. Jazakallah khairan kasiran. Terima kasih.